driver, tolong ambil. Jambu-jambu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. So, kali ini kita kembali lagi ke konten komedi cuy. Oke, kali ini saya mendapatkan requestan yang sangat banyak banget. Ini sangat menarik cuy, karena ini kali pertamanya saya ingin melihat atau mereaksi sebuah pelawak atau grup pelawak yang bernama Jambu. Nama grupnya itu adalah Jambu ya, Jambu. Saya nggak tahu kenapa diberi nama Jambu cuy. Karena ini jujur aja, ini kali pertamanya ingin melihat lawakannya. Dan saya belum tahu sama sekali tentang Jambu ini cuy. Yang namanya mereaksi sebuah video, bagi saya ya, bagi menurut saya gitu ya, saya mereaksi sebuah video itu saya nggak mau cari tahu dulu gitu ya. Beda lagi kalau kita membahas sesuatu. Nah, beda ya, bedakan dengan membahas dengan mereaksi sebuah video. Jadi kalau kalian ingin melihat video original dari Jambu yang saya akan react kali ini, saya akan cantumkan link original atau yang video kualitas bagus di kolom deskripsi di bawah cuy. Oke, nanti saya cantumkan. Jadi nggak ada lagi yang berkomentar, bang kok kualitasnya jelek, bang kenapa kualitasnya jelek. Tolong mengerti cuy. Langsung aja kita tengok videonya. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Tunggu. Oke. Jambu. Oh, dua orang ya. Dia ngapain sih? Gak ada yang di tengah, gak ada yang di tengah. Dimarahin, gak ada yang pegang sebelah sini ya. Tunggu. Ini kali pertamanya saya melihatnya cuy ya. Dan kalian bisa berkomentar namanya siapa ini yang rambutnya cepak, yang agak gede badannya cuy, dengan yang satu ini yang di tengah ini, sementara di tengah. Oke. Iya. Ditukar lagi. Sama aja. Itu lawakannya ini kayak ini ya. Saya teringat lawakan Mr. Bean dengan apa sih yang legend dulu itu, Chaplin apa, yang kumisnya ada di tengah ini. Lawakan kayak gini. Jadi nggak ada apa namanya, dialog gitu ya. Ngomong dia. Iya. Iya. Waduh.
Oh, main petak umpet ya. Nggak dilihat beneran itu. Udah kelar. Oh, dua di sini ya. Tunggu dulu, coy. Rahang saya mulai sakit, coy. Ini lawakannya kayak membuat kita tersenyum terus gini terus. Oke. Jambu, oke jambu. Emang karakter lawakannya begitu atau gimana sih? Oh, nyanyi dulu atau gimana sih ini? Jambu. Bush. Studionya gede banget ya. Wah, ini ada dialognya. Dato, ya. Gak kelakar pun. Tapi ngakak. Kenapa I gelak? Ya, kenapa you gelak? Kita kat mana ni, Dato'? Kat padang golf. Itu yang I play. Kenapa, Dato'? Ada pula mamak-mamak ramai-ramai duduk kat padang golf ni. Buat apa? Siap main dikit balik lagi. Lucu banget ini yang tinggi nih, yang gini-gini jalannya nih. Iya iya, ambil ancang-ancang. Wow. Dato. Iya, bangsa elok Dato. Kalau di train kan memang elok. Kita dekat far lagi Dato, belum bangga. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Jauhnya Dato. Mana tak jauh. Memang jauh. Oh, jauh mana tu Dato? Sampai danau. Sampai danau. Ya. Yeah. Hello, ah, border pass pun masih hidup lagi. Ya Dato. Kawan dengar. Kita pergi. Ya ya ya. Dato. Ya saya. Saya saya. Bangun tak datang Dato. Asik sekali. Dialog ini kayak orang-orang ini ya. Orang kaya gitu. Saham BSKL lebih kurang mencecah 2.5 juta pound sterling USD. Banyak ya. Saya pun tak tinggikan diri sangat Dato. Saya pun lebih kurang juga. Banyak si Kit Jazz here. Berapa? Maybe the something is 24 million to drop. Banyak punya merepek itu. Bicara-bicara sombong ya. Ya, saya memandangkan kita akan berbesan kan? Ya, saya.
Apa kata kalau kita memperkenalkan anak-anak kita? Kebetulan pula, Datuk. Ya. Anak saya ada di sini. Ada, Datuk? Ada di sini. Boleh saya tunjukkan kepada Datuk? Oh, kebetulan juga my son pun ada di sini. Your son is betting here. Ada di sini. Oh, didatangin ini. Jurinya. Ini dia anak saya. Wow, dah besar. Siti Nur Enjoy. Siti Nur Enjoy. Wih, masih Luna Maya ya di sini ya. Pilih juri. Malu tak orang? Masa ni lah keluar. My son dah besar. Ya Datuk, my son pun dah besar sekarang. Dah besar siapa? Haikal. Haikal. Dah besar. Hello Papa. Hello Papa. Tak suruh cakap pun ya. Ikut Mak. Sehat Datuk. Ikut Mak. Ya. Jangan sebut Mak kat sini. Kenapa Datuk? Malu dia ada. Siapa? Ya, Luna. Mak. Cik Mak. Elok sangat Datuk. Hello yeah. Daddy. Dua-dua masuk air. Tidak. Oh, saya ada ada business partner saya. Ya, yeah, business partner. Mana dia? Mana dia? Ini siapa ini? Bintang tamunya. Eh, jurinya ni siapa? Enggak disebut. Driver, tolong mandi. Jambu-jambu. Gila ya. Oke, okay, itulah tadi lawakan dari Jambu cuy ya. Apa ya, menurut saya Jambu ini lawakan pertama yang disajikan oleh Jambu itu, saya berpikir itulah karakter dari Jambu yang sebenarnya gitu ya. Kayak Mr. Bean dan pelawak legend gitu ya. Ternyata enggak ya. Dia bisa mengeluarkan karakter-karakter yang berbeda gitu ya. Jadi multi talent gitu cuy ya. Jadi enggak, lawakannya enggak membosankan gitu ya. Jadi lawakannya bukan itu-itu aja. Jadi enggak membosankan gitu ya. Menarik banget ya. Ya menurut saya lawak banget itu yang tinggi itu, tinggi yang badannya agak kekar juga gitu ya. Di Maharaja Lawak 2019 saya enggak melihat Jambu gitu cuy ya. Atau memang Jambu udah pensiun layaknya ini ya. Layaknya Josan atau sepatu gitu, saya nggak tahu sama sekali cuy. Saya harap cucu saya bisa memberikan saya sedikit informasi tentang pelawak Jambu ini cuy ya. Saya harap ya cuy ya. Kenapa? Dan satu lagi cuy ya, kenapa nama grupnya itu Jambu? Namanya kah layaknya Josan gitu ya? Atau memang ada sesuatu yang spesial dengan Jambu ya? Silakan berkomentar di bawah cuy ya. Saya tunggu komentar cuy-cuy saya. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita akan ketemu di video selanjutnya atau konten komedi cuy selanjutnya. Saya Andy pamit undur diri. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.